Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxFly Channel. Kali ini tipsnya adalah tentang bagaimana cara mengecek IMEI dari handphone Samsung kita di sini. Ya, di sini ada dua cara dalam pengecekan IMEI di handphone Samsung kita. Mungkin kita langsung saja ke cara pertama. Cara pertama ini kita gunakan kode rahasia. Jadi pertama kita buka dulu aplikasi telepon di handphone Samsung kita. Buka pemanggil ataupun aplikasi telepon seperti ini. Kemudian jika sudah kita tekan bintang pagar 06. Kemudian setelah itu kita tekan pagar seperti ini. Ingat bintang pagar 06. Kemudian kita tekan pagar. Nah, secara otomatis dia akan muncul informasi IMEI di handphone Samsung kita. Nah, di atas ini adalah IMEI untuk SIM satunya dan di bawah sini adalah slot ataupun IMEI duanya di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu tadi. Lanjut kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua ini dapat kita lihat melalui tentang ponsel di handphone Samsung kita. Jadi pertama kita buka dulu pengaturan. Silahkan buka setting ataupun pengaturan di handphone Samsung Sobat situ. Buka pengaturan. Jika pengaturannya sudah terbuka, silakan scroll ke bawah. Terus ke bawah sampai mentok. Kemudian di bawah sini kita ketuk tentang ponsel. Jika tentang ponselnya sudah terbuka, kita ketuk lagi yang status. Di atas informasi hukum, kita ketuk status. Lanjut, di status ini kita ketuk lagi yang informasi IMEI. Di bawah status kartu SIM, kita ketuk informasi IMEI. Nah, di sini juga ada informasi IMEI untuk slot 1. Dan juga slot 2-nya. IMEI juga sama yang muncul seperti tadi dan kurang lebihnya sih hanya itu. Cukup sekian dan sampai jumpa.